Wa in khiftum syiqaq. Kalau kamu khawatir terbelah menjadi dua, perkara yang satu tadi, yakni pasangan suami istri bila mana sudah dilakukan ijab kabul dan berlangsung hubungan pasangan suami istri walaupun dua orang, seakan-akan ianya adalah satu. Sehingga bila mana berlaku perceraian perpisahan, sesuatu yang satu itu terbelah menjadi dua. Awalnya sebelum menjadi pasangan, ini apa namanya, laki-laki ini perempuan, tak ada kaitan apa-apa. Tapi dengan ijab dan kabul, ianya adalah satu. Apa maksud daripada ayat ini? Allah selain ingin memberitahukan masalah bila mana berlaku perselisihan antara suami istri yang menghampirkan kepada masalah perceraian, sebelum itu Allah sudah mengisyaratkan bahwasanya laki-laki dan perempuan dalam kehidupan rumah tangga itu satu. Apa maknanya satu dalam hal ini? Untung ruginya, suka dukanya, bahagia susahnya ditanggung sama. Kita mendapati di sebahagian komuniti masyarakat yang hidup, yang masing-masing bertanggung jawab, laki-laki tanggung jawab atas dirinya dan perempuan tanggung jawab atas dirinya, hanya maaf cakap dalam masalah hubungan intim sahaja yang bersama. Kita mendapati di dalam sebuah keluarga, mendapati ini apa namanya, teh, kopi, gula, aku punya, kau nak minum gula, beli lain sana. Suami istri di rumah, dalam komuniti masyarakat yang dianggap tamadun, dianggap maju, di rumahnya walaupun satu rumah satu bumbung, dalam kehidupan yang saling tuntut menuntut dalam masalah harta satu dengan yang lain, bukankah ini kehidupan yang banyak di masyarakat barat yang apa namanya, pasangan suami istri dalam rumah hanya terbatas kepada masalah tertentu saja mereka itu menanggung bersama, tapi dalam hal yang lain kadang-kadang pergi makan entah di restoran mana, kadang-kadang suaminya bayar, kadang-kadang istrinya yang belanja makan. Karena masing-masing sudah menganggap budayanya masing-masing perlu untuk dirinya dan tanpa memberatkan kepada yang lain, seakan-akan terasing dalam hal ini. Tapi Allah ketika menggambarkan tentang ikatan perkahwinan suami dengan istri, ketika nak bercerai, artinya itu nak memisahkan menjadi dua perkara yang satu. Artinya, bila mana seseorang itu berkahwin, pasangan suami istri itu akan menjadi satu dalam segala halnya. Termasuk kebahagiaan dan juga kesusahannya, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dan dalam hal ini Allah ingin memberitahukan tanggung jawab perkahwinan adalah besar, dan ianya adalah menjadi tanggung jawab kepada laki-laki secara khususnya untuk membina sebuah rumah tangga yang Islami.